Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dengan Ustazah Ian untuk belajar tematik. Hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 5. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca bismillah, belajar hari ini mendapat kemudahan dan diberi kelancaran. Silahkan siapkan buku tema 6-nya ya. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Benny, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Ayo membaca. Di sini ada percakapan antara Benny, tukang kebun, Siti, dan Dayu. Ya, sekarang kita baca ya anak-anak dengan intonasi yang tepat. Benny, permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Kemudian tukang kebun berkata, Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Kemudian Siti berkata, mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Tukang kebun berkata lagi, rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Kemudian Dayu berkata, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Tukang kebun berkata, caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Kemudian Benny bertanya, bolehkah kami membantu, Pak? Kemudian tukang kebun berkata, boleh Benny, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Kemudian Siti, Benny, dan Dayu berkata, baik Pak. Nah, inilah anak-anak percakapan antara Benny, tukang kebun, Siti, dan Dayu, yaitu menanyakan tentang apa yang sedang dilakukan oleh tukang kebun. Di sini anak-anak bisa mengamati tadi Benny, Siti, dan Dayu itu bertanya kepada tukang kebun. Nah, di antaranya sini ada kata tanya, yaitu satu apa, ya. Kemudian yang kedua, mengapa. Ketiga, bagaimana. Kemudian, bolehkah. Inilah contoh-contoh dari kata tanya. Nah, berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Karena anak-anak tidak di sekolah, maka bisa berdiskusi dengan ayah bunda atau dengan saudara yang ada di rumah. Yaitu satu, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Ya, untuk mengisi kotak ini, sudah ulang kembali percakapan yang tadi ya. Ya, di sini sudah usah dari tanda ya, yaitu kata tanya. Ya, dalam percakapan ini ada kata tanya, satu, apa, dua, mengapa, tiga, bagaimana, dan empat, bolehkah. Ya, nanti anak-anak bisa mengisi di dalam ini kotak ini. Oke, satu,
Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Ya. Apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah? Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Apa ya anak? Iya, mengapa. Mengapa itu adalah kata tanya digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Ya, contoh lain, mengapa kamu tidak masuk hari ini? Nah, sebab sakit misalnya, ya. Ini menggunakan kata mengapa. Kemudian tiga, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Ya, apa ya anak? Iya, yaitu bagaimana. Ya, contoh lain, ya. Bagaimana cara merawat tanaman? Bagaimana cara membuat puding? Nah, itu kalau menanyakan tentang cara, maka menggunakan kata tanya bagaimana. Ya. Ini kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Ya, sudah paham ya anak-anak tentang kata tanya mengapa dan bagaimana. Kemudian, isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Ya, nanti ini anak-anak kerjakan di buku tematiknya ya. Di sini nanti mengisinya dengan kata mengapa atau bagaimana. Contoh nomor 1, tanaman harus disiram secara teratur. Kira-kira menggunakan mengapa atau bagaimana? Iya, mengapa. Mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Nah. Kemudian yang nomor 2, cara merawat tanaman tomat. Jadi menggunakan kata apa ya? Iya, menggunakan kata bagaimana. Bagaimana cara merawat tanaman tomat? Nomor 3, cara menyiram tanaman yang baik. Iya, jadi ada kata cara lagi, maka menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara menyiram tanaman yang baik? Nah, kemudian nomor 4, tanaman membutuhkan sinar matahari. Ya, kira-kira apa ya kata tanyanya? Karena ini sebab, maka menggunakan mengapa. Mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari? Ya. Kemudian nomor 5. Tanaman diberi pupuk. Kira-kira nih apa ya kata tanyanya? Ya, tuh di sini adalah mengapa. Mengapa tanaman diberi pupuk? Ya, nanti ini anak-anak kerjakan di buku tematik dengan cara mengisi kata tanya mengapa atau bagaimana dengan huruf tegak bersambung. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Nah, diskusikan dengan temanmu hal-hal berikut ini. Bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Ya, bagaimana menurut pendapatmu ya anak-anak? Sudah diberi tugas atau jadwalnya tiket, datangnya terlambat. Ya, bagaimana pendapatmu? Iya, Niko telah menyusahkan Lina. Ya, kenapa? Karena Niko melakukan perbuatan yang tidak tepat karena tidak mentaati tata tertib sekolah, sehingga Lina mengerjakan piket sendiri, ya. Itu.
Apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Sesuai apa tidak ya anak-anak? Iya, tentu tidak, karena Niko datang terlambat. Apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Iya, jika Niko datang tepat waktu, Lina tidak harus mengerjakan tugasnya sendirian dan pekerjaan akan cepat selesai. Apa yang akan kalian lakukan jika ada teman yang melakukan seperti Niko? Bagaimana ya anak, apa yang dilakukan? Iya, tentu ya, tentu menegurnya ya dan mengingatnya supaya tidak mengulanginya lagi. Ya, tuh menegurnya supaya datangnya lebih awal, datangnya lebih kasih. Ya. Kemudian ayo berlatih. Pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Datang ke sekolah lebih pagi pada waktu tiket kelas. Apa manfaatnya ya? Iya, siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Menyiram tanaman di dalam pot, apa manfaatnya? Iya, tanaman tumbuh subur. Kemudian, menyapu kelas. Apa ya manfaatnya, Nana? Iya, manfaatnya itu kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Kemudian menghapus papan tulis, apa ya manfaatnya? Betul, kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Kemudian mengatur rak buku di kelas, itu manfaatnya buku-buku tertata rapi. Ya, itulah anak-anak tentang tata tertib sekolah dan manfaatnya. Ya. Nanti silahkan anak-anak ini juga dikerjakan di buku tematik ya. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran tema 6, subtema 4, pembelajaran 5. Mohon maaf lahir dan batin apabila dalam menyampaikannya ada kesalahan dan mudah-mudahan bisa membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.